Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi di channel De Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, sudah subscribe video-video De Rosa Auto. Nah, teman-teman, buat showroomnya yang atau mobilnya mau direview, dibantu pasarkan, bisa menghubungi nomor telepon saya dengan Dedi di kolom deskripsi. Buat teman-teman, kebetulan yang mau cari unit, kita ada di Sam Sipon Automobil. Nah, di sini harganya harga bajongan semua, teman-teman. Harganya harga merakyat di bawah pasaran. Mobilnya pun relatif ya. Relatif. Tapi semua rata-rata harganya memang bersaing. Dan bagus, tidak murah tapi mobil nggak murahan. Tinggal teman-teman pilih kondisi, kalau masalah harga insya Allah harganya benar-benar kena jauh di harga bawah pasaran. Bersahabat. Perkenalkan dulu dengan Bang Aang. Bang Aang di Sam Sipon Automobil ini. Alamatnya di mana, Bang? Jalan Irigasi RT 1 RW 9. Oke, Jalan Irigasi Cipondo. Kota Tangerang. Oke. Masih dalam kelurahan Poris ya? Kelurahan Cipondo. Cipondo Makmur. Bang, nomor telepon Abang tolong di kalau mau sebutkan. Ini kalau mau ke Sam Motor. Oke. Hubungi nomor saya. Oke. 0852 1411 2928. Silakan yang mau beli mobil di tempat saya. Nah, harga bersaing. Nah, ya teman-teman, harga di sini dimulai harga 60 jutaan. Yang 70 jutaan juga ada ya. Yang 80 juga ada, yang 90 juga ada. Pokoknya tergantung teman-teman yang cari unit sesuai budget. Sesuai. Tinggal pilih unit aja. Siap. Kita mulai yang mana nih, Bang? Kira-kira. Yang Mobilio, 2018 manual. Nah, ini Mobilio tahun 2018 manual. Tipe apa, Bang? Tipe E. Satya ya. Transmisi manual yang dimana pajaknya di bulan 5 Mei. Ya. Hidup ya, Bang ya? Pajak telat dua kali, berplat genap, alamat Jakarta Utara, warna merah, bagus banget nih, Bang. Ya. Kira-kira kilometernya berapa, Bang? Kilometer di angka 77. 70 ribuan nih, Bang ya? Ya. Atas nama perorangan nih, Bang? Atas nama perorangan. Ya, teman-teman, Brio Satya E manual tahun 2018, warna merah, bagus banget. Kilometernya masih sangat rendah, 70 ribuan. Pajaknya di bulan Mei, telat dua kali. Nanti tergantung ya, Bang, ya, mau diperpanjangin sama Abang atau mau beli itu apa terserah, adanya. Yang mau terserah, beli. Betul. Apa tahu sekalian mau BBN sekalian ya, Bang ya. Siap. Bang, izin harganya berapa, Bang? Harga di kisaran 115, bisa goyang dikit lah. 115 masih goyang dikit. Ya, masih goyang. Ini benar nih, Bang, enggak bercanda, Bang. Benar. Tuh, teman-teman harganya kena kan? Tahun 2018 115 masih goyang. Masih nego berarti ya. Masih bisa dikit-dikit. Nah, tuh teman-teman ya. Siap. Murah banget kan? Brio 2018 loh, bukan 2015 atau 17, ini 18. Tapi aman, Bang, mobilnya, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Aman ya. Depan belakang aman. Hmm. Semuanya paling boleh lecet-lecet pemakaian wajar ya, Bang ya. Udah mulus. Udah mulus. Sama PR-nya pajak doang dah. PR pajak aja. Untuk yang lainnya semuanya masih normal ya, Bang ya, standar. Hmm. Ya, teman-teman, rekomendasi banget ini mobilnya, bagus. Teman-teman tinggal hubungin Bang Aang nomor telepon yang ada di disebutkan ya. Ya. Oke, selanjutnya, Bang, kita ada mobil Avanza. Ini Avanza 2012 Matic. Tipe apa nih, Bang? Tipe G. Ya, Matic ya. Ya. Nah, ini teman-teman berplat ganjil, pajaknya di bulan 9. Hidup apa panjang? Panjang. Nama pribadi. Untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan ya. Kilometer berapa, Bang? Kilometer di atas 100 ribuan. 150-an kurang lebih ya. Ya, segala gitu. Warna putih atas nama perorangan, pajaknya September, panjang banget 2023, berplat ganjil, atas nama perorangan, warna putih. Bang, ini PR-nya apa aja, Bang? PR-nya ya adalah sekitar 2 ribuan lah. PR-nya 2 ribuan ya? Ya, 2 ribuan udah tinggal pakai. Tapi bukan PR Matic, Matic-nya bagus banget. Matic-nya bagus. Matic-nya bagus banget, kayaknya bagus. Paling body aja ya? Ya, body. Body pemakaian aja ya, sekitar 1.500-an lah. 2 ribu lah ya, estimasi kurang lebih udah paling udah top. Udah bagus banget. Ya, teman-teman, mobilnya masih cukup rekomendasi. Kondisi-kondisinya masih cukup bagus. Kilometernya di angka 150 ribuan lebih, teman-teman, atas nama perorangan. Tahun 2012. Tipe G ya, Bang ya? Tipe G. Berapa duit, Bang, harganya, Bang?
Harganya dipatok di 107 masih bisa nego. 107 masih nego. Bisa nego. Waduh, Bang, enggak kemurahan nih, Bang. Hah? Ya, pokoknya mah bisa digoyang lah. Bisa digoyang ya. Iya, masih bisa digoyang. Tuh, teman-teman, jujur kemarin saya jual 110 loh, kondisi ya kondisi dandan banyak juga. Saya jual 110 ini jual 107 masih bisa nego. Wow, luar biasa pokoknya Bang Aang ya. Rekomendasi, teman-teman. Yo, yang oke, ini. Oke, selanjutnya. Bang, ini ada mobil apa nih, Bang? Sigra M. Sigra M 1000cc. Sigra 1000cc M plus ya. Sudah pada racing ya, Bang? Racing. Ya? Yang 1000cc, manual. Warna putih manual. Atas nama perorangan? Atas nama perorangan. Plat F-nya mana, Bang? Bom. Ini plat F-nya, kalau nggak salah, ini Sukabumi dah kayaknya. Sukabumi. Soalnya PF sih. Oh, iya. Soalnya PF. Berplat ganjil ya, teman-teman. Dan pajaknya Oktober sekali ya? Iya, sekali. Plat kemarin ya, 2022 ya? 2022. Kilometer berapa, Bang? Kilometer di angka 100 ribuan. 100 ribuan. Nah, Bang, izin harganya berapa, Bang, mau dijual? Wah, ini mau murah dah, saya jual deh ini. Oke. Saya kasih di angka 91 kali ini. 91 masih nego? Iya, nego. Masih nego 2017. Dikit doang ya negonya. Pokoknya teman-teman pada kepincut sama mobil-mobil yang kita review, langsung telepon Bang Aang. Siap. Siap. Ini 91 masih nego? Nego. PR-nya cuma pajak doang? Pajak doang, PR nggak pakai. Nah, selanjutnya teman-teman ada mobil Sigra X ya. Yang 1,2cc ya. Iya. Manual matic nih, Bang? Ini manual, manual. Semua ini banyak. Atas sama perorangan nih, Bang? Perorangan. Atas sama perorangan, berplat genap, alamat Tangerang Kota, teman-teman. Pajaknya di bulan Mei 2023. Hidup apa pajak? Hidup dong. Hidup. Ya, teman-teman. Hidup. Pajaknya hidup, warna silver, atas sama perorangan ya. Atas sama perorangan. Kilometernya berapa, Bang? Hah? Kilometernya berapa? Kilometer di angka 100-an. 100 ribuan ya, wajar ya teman-teman, karena ini memang mobil dalam kota, mobil pakaian. Betul. Mobil. Mobil buat, karena irit loh, mobil sehari-hari. 1,2 cc. Kilometernya berapa tadi? Kilometer 100 ribuan ya. Bang, izin harganya dijual berapa? Harganya kita bandrol di angka 100. 100 juta? Ya. Sigra X 2018. Yang 2018. 1,2 cc. 1,2 cc. Kaleng ya. Mesin-mesin sehat, Bang? Ah, cakep. Dijamin. Oh, full set, Bang? Ada buku servis? Oh, kalau full set belum. Belum ya. Biasalah. Harga 100 juta yang ditawarkan masih bisa nego. Dikit. Ini harga penawaran ya, Bang ya. Teman-teman ada penawaran, ada langsung dinegoin aja ke Bang A. Siap. Nah, selanjutnya nih. Oke, selanjutnya nih, Bang, ada mobil box aluminium nih, Bang. Iya. Grand Max ya. Grand Max 15. Grand Max 15. Iya, 2011. Wow, nih teman-teman, Grand Max 15 tersedia di sini. Tapi belum box ACPS aluminium. Ya. Belum ACPS. Belum ACPS. Masih standar ya. Masih standar. Tapi 15. Tapi memang untuk yang 1500 jarang banget langka, Bang. Oh. Langka banget. Dan itu pun benar-benar laku, teman-teman. Makanya dibilang langka, sekalinya ada langsung laku. Ya. Nah, ini kebetulan ada yang tipe standar tahun 2011 ya, teman-teman. Mobilnya bagus. Wow. Nah, ini berplat ganjil, teman-teman. Untuk pajaknya telat bulan 10 Oktober kemarin ya. Dan kirnya pun telat sekali ya. Sekali. Untuk alamat SNK daerah mana nih, Bang? Jakarta. Ini ini Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Oh ya. Untuk alamat atas nama perorangan. 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 Kilometernya berapa, Bang? Kilometer di angka 150 ribuan. 150 ribuan tahun 2011 box aluminium. Kebanyakan sih box komposit, tapi yang lebih laku box aluminium karena selain mudah perawatan, kuat dan tahan lama. Harganya berapa, Bang, mau dijual? Harganya sekitar 60 jutaan. 60 berapa? 60 juta, 62 juta. 62 juta. Tuh, ya, teman-teman, 62 juta masih bisa price. Nego. Masih bisa nego. Bang, di sini melayani cash atau kredit nggak, Bang, kira-kira? Kalau cash, kita ngalamin cash apa? Melayani cash dan kredit. Kredit bisa ya, Bang, ya? Bisa kredit. Pakai leasing apa bisa, Bang? Apa aja bisa. Pakai leasing syariah bisa ya, Bang? Bisa, yang penting datanya bagus, betul. Semuanya bagus, menunjang, kita layanin. Ya? Betul. Untuk DP-DP cepat juga bisa kali, Bang, ya? Mudah-mudahan, kita lihat situasi dan kondisinya. Nah, teman-teman, berikut uraian dari Bang Aang. Pokoknya teman-teman mau cash atau kredit pasti dilayani. Untuk DP CPR pun yang penting datanya ya, Bang, bagus. Ya. Datanya menunjang buat teman-teman. Oke, Bang, selanjutnya kita ke Xenia LE. Nah, tadi udah di belakang
Udah banyak tuh. Ya. Sekarang kita ke depan ya, Bang ya. Siap. Nah, di sini ada Xenia LI ya, Bang. LI 2008. LI 2008. Warna silver, pajaknya di bulan 23 Desember. Pajak, ya, telat ini. Desember 23 pajak. Pajak telat dua kali. Dua kali ya, Bang ya. Dua kali atau tiga kali, Bang? Tiga kali panjang ya, Bang. Tiga kali panjang. Ini berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan atas nama perorangan apa PT? Atas nama perorangan. Perorangan. Kilometernya 100 ribuan ya, 150-an. 150 ribuan. 150 ribuan. Wajar lah mobil tua. Benar, wajar mobil tua. Tapi kalau saya lihat kondisinya siap pakai, PR cuma pajak doang. Benar. PR cuma pajak doang. Paling PR minor ya, Bang ya. Biasa. Wow, bagus-bagus, Bang. Ini harga berapa, Bang? Kira-kira, Bang? Harga di angka 65. 65 masih nego. Masih nego. Itu dalam keadaan mati apa hidup? Posisinya begini aja, tapi KTP nempel. KTP nempel. KTP nempel. 65 masih bisa nego pajak 3 kali. Iya. KTP nempel. KTP nempel. KTP-nya ada? Ada. Wow. Ada. Tuh, teman-teman ya, KTP-nya ada, teman-teman mau langsung telepon Bang Aang. Disebutin siap lagi, Bang, nomornya, Bang. 0852 1411 2928. Langsung aja japri ke sambung sama siap, Bang ya. Siap. Dilayani semua. Dilayani. Yang ini belum bisa diproses karena okay, masih dalam proses. Oh, gitu. Ya, ini R3 proses. Tahun berapa nih, Bang? Ini R3 2021. 2021 masih baru banget ya, Bang. Ya. Tipe GX apa GL? Tipe GX. GX. Berarti hybrid dong? Belum hybrid. Tapi udah masih konvensional ya, masih bensin. Ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bisa langsung telepon aja. Nah, yang R3-nya. Ini. Yang ini Avanza G. Avanza G. Tahun 2011. 2011. Pajak panjang pajak tahun nih. 2012. Iya, tahun 2023. Bayar pajak. Waduh. Nah, teman-teman platnya ganjil, alamat SNK daerah Tangerang Kota. Ya. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer di angka 150 ribuan. 150 ribuan. Ya. Sama perorangan ya, Bang ya? Nama perorangan. Warna grey, mobilnya garing, bagus banget. Kalau ini udah nggak ada PR, tinggal pakai. Udah nggak ada PR nih, Bang. Ada PR. Waduh, keren. Ya, teman-teman rekomendasi banget mobilnya, bagus. Saya udah lihat nih. Ya. Saya udah periksain dalam-dalamnya, bagus banget. Bebas laka. Pokoknya pede dah emang mobil. Kira-kira berapa nih, Bang, harganya, Bang? Ini di angka 95 juta bisa nego. Nah, teman-teman, 95 juta masih bisa nego. Pajaknya hidup, mobilnya bagus. Tapi negonya nggak banyak. Negonya nggak banyak. Benar. Karena memang kondisinya bagus ya, teman-teman. Teman-teman datang ke sini deh, langsung ke Bang Aang. Insya Allah dilayani dengan baik. Di Sam Motor. Sipon Auto Mobil. Betul. Jangan kelamaan lo teman-teman, karena sebelumnya juga udah banyak yang nelpon nih ke sini nih. Wah, ini spesialis berebut. Bajongan ya, Bang ya? Ya, berebut. Berebut, karena memang benar-benar harganya di bawah harga pasaran. Pokoknya ambil dikit, yang penting berkah ya, Bang. Yang penting ya. Perputaran jalan. Perputaran jalan. Bang, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke, untuk pelanggan atau konsumen yang mau datang ke Sam Motor, silakan hubungi saya atau cari di Google Map. Nah, Sam Motor atau Sipon Automobil, Jalan Irigasi RT 1 RW 9, Cipondo Makmur, nah, Kota Tangerang. Nah, itu ya teman-teman, nomornya Bang Aang dan beserta alamatnya ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang mau kepoin langsung aja. Sip. Kita ikut campur. Silakan. Nah, ada lagi? Udah cukup kayaknya. Nah, masih ada lagi. Ayla. Tunggu nanti datang. Ah. Honda Jazz 2012 manual warna putih. 2012 manual warna 2012 putih. 2012 matic ya? Dulu sebentar. 2012 manual. S apa E? RS. RS warna putih. Galak. Dibuka harga 132 juta masih bisa nego. Nah, tuh teman-teman, tunggu nih. Kita juga penasaran kan? Ada lagi, Bang, stok yang lain? Masih banyak yang lain. Bentar kita fokus nah, lagi. Pokoknya di save aja nomor teleponnya Bang Aang. Insya Allah dapat mobil bagus-bagus. Nah, berikut teman-teman yang telah kami sampaikan. Semoga bisa menginspirasi, merekomendasi, dan menjadi tolak ukur ya, Bang ya. Siap. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi tutur kata maupun penampilan. Saya dari The Rosa Auto, Bang Aang dari Sam Automobil. Oke, undur diri. Sipon Irigasi. Oke, undur diri mohon maaf ya. Siap. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.